warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bang Dul Tejebus, pada kesempatan hari ini, ke hari cukup cerah. Sekarang ini jam 5 lewat nih sahabat-sahabat. Ini sekitar jam 5 lewat 10 menit. Nah, kita ini berkunjung ke garasi ujung 8 karena sore biasanya hujan. Karena ujung 8 ini dekat dengan kantor saya bekerja sekitar 5 menit, maka saya berkesempatan untuk hadir ke sini sekitar kita review sedikit apa-apa perkembangan yang ada di Mabes ujung 8 ini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, di sini saya tertuju ke ALS 358. Nah, di sini bergandengan dengan 368 dan 300 dan 083 serta 378. Nah, sahabat-sahabat, di sini sebenarnya tidak jauh berbeda sih, sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, di ALS 378 yang dulunya dicincui oleh Bang Tulang Rijal, nah sekarang Tulang Rijal beralih ke ALS 358 nih sahabat-sahabat. Dan di sini sekarang berlabuhnya Bang Rijal, dan yang ditinggalkan Bang Rijal 378 itu bakal berganti dengan siapa, nah, nanti di akhir video ini akan kita kabarin. Ini untuk tampilan ALS 358. Kelasnya kelas eksekutif dengan sasis 1526. Body dibangun di atas sasis 1526 dari body yang bernama Scorpion, yang sekarang sudah lebih kekinian. Dan ini body dibangun dari konstruksi karoseri Tentrem. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa kita lihat dari samping. Body Tentrem ini kalau menurut saya dengan single glass dia tampil lebih menawan, tidak terlalu banyak neko-nekonya. Jadi untuk shot di samping kiri atau samping kanan dia lebih elegan dan lebih menawan kalau menurut saya. Bagaimana menurut sahabat-sahabat? Ini penasaran sahabat-sahabat kita di dalam ini bagaimana? Kita akan lihat ke dalam, dan ini kita sudah mendapat izin, kita akan masuk ke dalam sebentar sahabat-sahabat. Ini kita sudah berada di kabin ALS 358. Nah, ini untuk khas dari ALS 358. Bisa kita lihat ini pembeda untuk lampu-lampu yang ada di elektrik. Kalau untuk dashboard sudah dia kekinian. Nah, ini dia sahabat-sahabat. Bisa kita lihat sudah elektrik semua, tidak bulat. Dan posisi kita duduk di dalam apa, di bangku kemudi sahabat-sahabat. Nah, kalau seperti ini tampilan dari depan, ini segaris dengan wajah kita. Jadi tatapannya seperti ini kalau kita duduk di bangku kemudi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past the start of pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, untuk bangku di sini 38 40 lah sama yang di sini. Ini ruangan dan ini untuk kamar mandinya bisa kita lihat. Nah, karena ini gelap. Nah, untuk kamar mandi bisa kita lihat. Ini posisi kita pakai infrared, kelihatannya seperti ini. Walaupun apa masih tetap cantik sih. Bang Fauji, salam Bang Fauji, salam Semongko. Mungkin sahabat-sahabat selama ini nggak pernah mendengar Bang Fauji ngomong. Pingin dengar langsung apa kata Bang Fauji. Nih, mohon maaf Bang Fauji, saya pingin nanya-nanya sedikit. Tapi pertanyaan ini terserah Bang Fauji. Kira-kira kalau layak, menurut Bang Fauji dijawab, jawab. Kalau tidak layak, saya nggak mau jawab, nggak masalah Bang Fauji.